sektor yang akibat lockdown ditinggal begitu saja di parkiran rumah kosong sana. Mungkin bisa diperhatikan kondisi motornya. Mungkin yang menyaksikan video ini ada yang memiliki salah satu pemilik motor yang ada di sini. Ada yang sudah jamuran, banyak sampah-sampahnya. Memanaskan motor saya karena dibawa sama adik Misan, dia kena lockdown dari pertengahan Maret. Sekarang saya mau manasin dulu ya. Ini mungkin salah satu yang mau hidup, mungkin yang lain ini saya nggak tahu apakah bisa hidup atau enggak. Ini beberapa hari di sini. Tahu juga kondisi bannya sampai berlumut semua itu. Helm bisa menjadi ternak lele sana. Ini tadi sana juga masih banyak tuh. Kasihan kepanasan motornya. Mungkin mulai 1 Juni ini semua akan kembali karena sudah mulai normal. Bisa diperhatikan ya motornya satu persatu. Oke, sandalnya bocor. Merasa punya diamankan motornya ya, tidak hang dia nanti.